الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa membuka pintu hati manusia. Amma ba'd. InsyaAllah untuk hari ini saya nak ambil kesempatan untuk menyentuh beberapa perkara berkait dengan ibadat puasa juga lah. Dan kita ceramah bulan puasa ini, kita ulang kaji buat puasa lah. Yang pertama, satu sunnah yang sebahagian kita agak apa kurang ambil berat dan ada yang sedikit silap faham. Dan sunnah ini membezakan antara puasa umat Nabi Muhammad dengan puasa ahli kitab. Lalunya kita dengar ayat Quran sebut diwajibkan kamu berpuasa, bagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Dan apa beza puasa umat Nabi Muhammad dengan umat sebelum? Apa beza ni? Iaitulah sahur, bersahur. Kalau ada yang ambil buku ni tu dalam muka surat 19, kalau ada yang buku ni lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Beza puasa ahli kitab dan puasa umat Nabi Muhammad ialah bersahur. Buku ni tu saya ada bawa. Tajuk dia Cendera Hati Istimewa Bulan Ramadan. Walaupun Cendera Hati kita nak jual ni, tak bagi free. Sebab ada sahabat saya, Ustaz Johari Abdul Wahab, kalau kenal. Dia ada bantu satu pondok kat tempat kawan dia. Sambil-sambil jual buku, sambil bantu pondok, dia jual RM20 sedikit buku ni. Tapi dalam ni banyak amalan-amalan dia berserta dengan dalil. Bab Ramadan, bab zakat fitrah, bab sunnah-sunnah Aidilfitri. Tapi tengah hari ni saya tak baca semua buku ni. Cuma saya nak ambil beberapa perkara yang agak penting dalam isu sahur. Yang pertama, sahur adalah pembeza puasa umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu. Orang kita faham, dia kata, sebahagian lah, bukan semua. Dia kata, Ustaz, saya tak bersahur pun saya okey je. Walaupun saya tak bersahur, saya boleh kerja. Walaupun saya tak bersahur, saya boleh pergi kolej, boleh pergi universiti. Ramai yang cakap gitu. Saya tak sahur, saya okey je. Okey, tak ada masalah. Sahur bukan bertujuan untuk kuat di siang hari. Tidak. Sahur, sebab apa sahur? Sebab sahur itself adalah satu ibadat. Sahur itu sendiri adalah ibadat. Kita bangun, tidur pagi, sedar, tak sedar je, muka tak basuh lagi, makan sahur, dapat pahala. Tak ambil ismayah pun dapat pahala. Sebab bersahur itu adalah sunnah. Saya tak lapar pun siang, tak, bukan sebab lapar. Begitu juga dengan puasa. Ada silap menyebut kenapa puasa. Saya puasa untuk saya rasa lapar orang miskin. Tak berapa tepat tu. Kalau kita kata kenapa puasa? Untuk rasa lapar orang miskin. Kurang tepat. Dah orang miskin puasa tak? Orang miskin nak rasa lapar siapa? Nak rasa lapar orang kaya yang puasa. Nah. Tak. Kita puasa untuk latih takwa. Puasa dia deal dengan hati, bukan dengan perut. Untuk latih takwa. Okey, saya nak pergi berkenaan dengan sahur dulu. Ia adalah satu lagi hadis kat bawah tu, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'u. Nabi kata sahur ini adalah berkat yang Allah beri pada orang yang buat ibadah sahur. Apa makna berkat tu? Berkat.
Sikit mencukupi. Banyak? Lebih-lebih. Lebih orang pula. Berkat. Itu antara ciri berkat. Sikitnya cukup. Tak ada dengki orang, tak tipu duit orang. Banyaknya tak sombong. Senang bayar zakat. Mudah nak ada sederhana kat orang. Berkat. Tapi apa makna berkat? Bilik berkat tahu bilik berkat? Bilik berkat ada yang senyum, ada yang agak bela. Sebab bilik berkat ni, dia ada di Mekah saja. Tak payah tanya lah orang sebelah saya dengar. Bilik berkat itu bilik berkat, dia ada kat Mekah saja. Sebab bila buat haji, duduk kat Mekah sebulan atau 40 hari. Jadi haji-haji duduk sebilik. Hajah-hajah duduk sebilik 40 hari. Jadi travel agency biasanya dia sewa bilik yang tidak berpenghuni. Mana-mana haji dan hajah nak guna tu minta kunci je lah. Itu dipanggil bilik berkat. Tak faham? Nak buat anak main muka. Bukan benda haram pun kan? Bukan benda haram, jangan dalam ihram dah lah. Tapi biasa yang nak sangat kunci pintu bilik ni haji yang nak sangat ni. Dia suruh bini minta, pergi minta kunci ustaz. Bini mari kat ustaz, ustaz nak kunci. Dia minta gitu. Suami tunggu kat celah lift. Dapat je kunci dia, lompat je lompat pintu bilik. Tak ada masalah, itu bukan halal. Bilik berkat dia orang panggil. Nanti janji, ibadat sahur ni ada berkat. Ada berkat. Berkat ni ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan maksudnya. Maknanya orang kaya dia tak jadi sombong, dia tak jadi kedekut, dia boleh bayar zakat, dia sedekah. Okey. Orang miskin pun tak dengki orang, tak tipu duit orang, tak adalah minjam duit orang tak bayar. Itu orang miskin, kan? Tak ada masalah. Masa yang berkat, banyak kerja boleh buat. Bisnes okey, job selesai, boleh duduk dengan anak isteri, boleh pergi majlis surau, hadir majlis ilmu. Makcik sakit, boleh pergi berziarah, boleh pergi balik tengok mak kat kampung. Itu orang kata masa berkat 24 jam tu, banyak dia boleh buat. Ada orang 24 jam tu, tapi pelbagai benda tak settle, tak apa. Antara cara nak dapat berkat ialah bersahur. Tolong hidupkan sunnah sahur. Walaupun kali ni agak simple, tapi ia sangat besar sebenarnya. Di kalangan kita, khususnya kita orang lelaki lah, biasanya balik terawih, moreh. Pak moreh kadang-kadang lepak tu, jumpa kawan-kawan tu, tengok bola lalu kedai mamak. Manchester lawan Barcelona. Nak tengok lah Rooney temu Messi ni. Tapi tengok bola, order nasi goreng. Pukul 12 malam, dia makan nasi goreng. Dapat tak pahala sahur? Dia niat. Saja aku sahur, si goreng mama, dua rakaat. Dia niat. Dapat tak pahala? Niat dah. Dapat tak pahala sahur? Tak dapat. Dah yang makan pukul 12 tu apa tu? Suffer. Saya rasa bukan suffer. Suffer. Sistem penghadaman kita ni suffering. Bukan masa nasi goreng. Kalau dia makan cakap kata celaka manusia ni, bukan waktu nasi goreng yang penuh dah malam. Minum air, biskut, buah, okey ya. Tak sihat, suffer. Pahala tak dapat, sistem pun suffer. So yang makan sahur yang dapat berkah, barakah, yang dapat pahala yang Nabi janji itu bila? 1/3 hari sehinggalah waktu subuh. Cuma bila sebut bab sahur ni, kita respect orang perempuan lah. Orang perempuan subuh 5:30 tu biasa bangun ke apa orang perempuan? 4:30 bangun dah. 4 bangun dah, ini kita respect orang perempuan lah. Kadang-kadang orang perempuan hari tu hari dia tak puasa pun kan? Ialah cuti semester tiap-tiap bulan kan? Tak puasa pun dia bangun awal untuk suami, untuk anak-anak. Ini kelebihan lah. Cuma orang perempuan kalau boleh bangun awal tu, ambil ismayang. Ismayang sunat tak banyak pun 2 rakaat. Itu waktu yang sangat mustajab doa, waktu yang barakah doa. Itu waktu mustajab. Ya Allah,
berkati keluarga kami. Ya Allah, jadi anak-anakku anak soleh. Ya Allah, erat kasih sayang dengan suami. Janganlah dia nampak perempuan lain, ya Allah. Doa lah masa tu kan. Doa itu waktu mustajab. Ni tidak, bangun 4:30 bagus dah. Masuk dapur tu, baju kelawar dengan dia basi, dengan bersih, sedung lagi. Kan? Kau boleh kita ambil wuduk fresh. Badan kita pun fresh, doa sikit, oh, masuk dapur. Ha. Suami bangun pukul apa? 3:30. 5:30, 5:30. Kena faham. Orang lelaki mengamalkan sunat sahur lewat. Ha. Jadi sahur. Sahur ini waktu mustajab. Ustaz, anak-anak saya, anak-anak yang kita baru nak latih puasa pun kejutkan. Cari barakah yang Nabi janji. Cari berkat yang Nabi janji. Kejutkan anak-anak. Itu waktu. Dah anak saya, Ustaz, Zohor buka puasa. Dah balik sekolah, balik tadi. Biar, tak apa. Tak apalah, ada jadual. Jangan bapak anak dah lah makan lepas Zohor. Dia balik berkat. Tapi nak cari berkat yang Nabi janji itu. Sahur. Tak, saya tak selera. Nak tidur, nak bangun pukul 5, 5:30 tak selera nak makan. Macam mana lah. Bersahurlah walaupun hanya dengan tadi. Bersahurlah walaupun hanya dengan kurma. Bersahur makan kurma. Kurma adalah dahlah sunat makan. Bersahur berbuka. Dan proven secara saintifik, kurma adalah buah, adalah makanan yang sangat banyak zat. Kurma, dia cepat hadam. Cepat hadam. Glukosa, fruktosa yang ada dalam badan ni, dia supplier tenaga yang baik. Bukti kurma cepat hadam, bila kita makan kurma, kita pegang kurma tu, ni yang melekat di jari ni. Panggil apa? Belengah, belengah. Melekit. Berlengas. Melekit tu. Melekit tu. Kita pegang kurma, kita makan. Yang melekit tu, kena air sikit je. Kan terus hilang. Sebab kita celup air sikit, bersih dah tangan kita. Kalau kita makan gulai ke goreng ke, kena sabun masuk. Kurma, dia cepat hatam. Bila kita makan, darah akan menghantar tenaga ke seluruh badan. Sebab tu sangat baik. Kalau kita buka puasa, makan kurma, minum air, kita semayang maghrib dulu. So, sistem perhataman kita dah warm up, dah bersedia. Sahur, bagus kurma. Dia bagi tenaga. Tambah sikit maklumat kepada orang perempuan yang mengandung, kurma sangat-sangat baik. Dia supply potassium, magnesium, kalsium, baik untuk tulang, untuk gigi, untuk brain baby. Saya tak jual kurma. Jual buku dia. Tapi baik, makanlah. Bahkan orang perempuan yang masa nak bersalin tu, masa nak bersalin, dia panggil sakit. Sakit nak bersalin, apa dia panggil tu? Contraction. Bukan construction. Masa sakit, masa contraction tu, nurse duk cakap, push, push tu kan. Push, push tu kan. Itu baik. Sebelum masa tu makan kurma, dia supply tenaga. Sebab, ketika Maryam alaihissalam nak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, pun Allah suruh makan pokok. Makan buah kurma. Ya, makan buah kurma. Baik. Bagus lah. Boleh tak? Kita ke depan sikit sebab ada sahabat-sahabat baru nampak. Orang perempuan pun ke depan sikit pun tak apa. Sebab nampak dia baru nampak. Kita yang belakangnya ke depan sikit. Kan dia buka nak orang perempuan tu bahaya. Kau boleh percaya kan? Dia cakap hari pun. Kurma, bersahurlah. Ini Nabi janji berkat. Dia supply tenaga segera yang sangat baik. Kalau boleh makan kurma Nabi, itu lagi power. Jom biji pagi. Apa nama kurma Nabi tu? Ajwa kan? Di satu masjid tu saya pergi, tuan apa kurma Nabi? Yusuf Tayo. Kurma Ajwa. Itu yang Nabi kata makan 7 biji, terselamat daripada sihir. Pada hari itu. Tapi tak, kalau kurma biasa pun tak apa. Untuk buka, untuk sahur ni dapat potelak makan kurma. Cuma makan kurma luar ni dia ada efek sikit lah. Boleh kesan dia mungkin jadi botak.
Sebab harga ni mahal. Jadi jangan ambil kontak. Bersaulah walaupun dengan kumpul. Ini yang Nabi SAW kata orang tanya. Sebab apa waktu sahur itu Nabi janji bahawa para malaikat berselawat kepada orang yang bersahur. Orang yang bersahur, malaikat berselawat pada mereka. Tolong tanam niat tak nak tinggal sahur dalam Ramadan yang berbaki. Kalau yang fikir, tak apa aku kenyang, aku tak lapar walaupun tak sahur, itu silap tanggapan. Bersahur sebab sahur itu adalah ibadah. Dan memang saya bergurau-gurau juga tadi, memang disunatkan lewatkan sahur. Janganlah pukul 8 lewat. Maksud lewat itu hampir-hampir nak subuh. Itu waktu sahur. Oh, kita satu isu keliru sikit, imsak dengan azan. Macam mana? Allah. Macam mana imsak? Imsak dengan azan. Kita kena faham senang, imsak lampu kuning, azan lampu mega. Gitulah senang. Maknanya bila dah masuk waktu imsak tu, kita slow down lah. Jangan baru nak buka orderian. Kita kena dah mula turun gear dah. Sebab di lampu kuningnya lah tekan minyak. Waktu sahur adalah waktu yang berkat. Kejukan ahli keluarga, carilah barakah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat ni, kalau ada orang harta banyak tapi tak berkat. Balik tengok muka isteri nak bergaduh, tengok anak tension, dia pun benci kat staff sendiri, stress, duit banyak. Yang lagi teruk, dah lah harta sikit, tak berkat pula. Tipu orang situ, hutang orang sini tak banyak, orang bagi amanah pun dia khianat. Ini apabila tidak ada keberkatan dalam hidup. Tempat kerja pun kalau boleh kita harap tempat kerja yang berkat. Tempat kerja yang berkat ni enjoy je pergi kerja. Ya, seronok. Bila hari Senin, tak siapa tunggu hari Senin ya. Dia cuti hari Sabtu, lambatnya hari Senin. Bukannya kata, Allah cepatnya hari Senin dah esok. Kita nak wujud environment yang berbarakah sebenarnya. Barakah. Orang putih sebut God bless you, blessing. Dia tidak accurate, dia tidak exactly makna berkat yang Islam nak. Berkat maknanya bertambah kebaikan di sekeliling kita. Antara rahsia, antara cara nak dapat berkat ialah dengan cara bersahur. Satu. Yang kedua, berkenaan dengan solat tarawih. Saya tak nak cerita panjang buat solat tarawih, cuma nak menyentuh sedikit kan, menjadi isu dan perbincangan. Nak sembahyang 8 campur tazkirah ke nak sembahyang 20? Mana lebih afdal? Sembahyang 20 rakaat atau sembahyang 8 plus tazkirah? Mana lebih afdal? Ada kata 20, ada kata 8 pula tazkirah. Ni khilaf ulama UM ni. UM ke UEM? Banding lah pula. Biasalah puasa. Mana lebih afdal? Mayan 20 atau 8 plus tazkirah? Yang buat 20, dia kata mayan terawih ni bulan Ramadan je ada. Bulan lain tak ada dah. Nak ceramah tazkirah, zuhur boleh, subuh boleh, hari lain boleh. Gawai, Ramadan saja. So kita buatlah 20. Yang buat 20. Yang buat 8 dan tazkirah kata, kita buatlah 8, buat tazkirah. Dapat 2 pahala. Pahala semayang dapat, pahala majlis ilmu dapat. Masa tarawih ni orang datang ramai. Ni nak sampaikan ilmu, nak nasihat masyarakat. Yang 20 kata, tak, subuh boleh. Zuhur boleh. Ni kita nak masa lain tak ada dah terawih. Mana yang lebih afdal? Hari pening tu tak sebut dulu lah. Tengah hari ni insyaAllah kita selesaikan masalah ni. Yang paling afdal ialah yang paling ikhlas dan paling khusyuk pada Allah. Selesai. Antara tanda orang tu ikhlas, dia tak sibuk nak kontain orang lain. Dia fikir amalan aku ni Allah terima ke tidak? Kan selesai masalah. Dia nak semayang 20. Oh, dia orang tu nak semayang 8, dia tak sekirah. Tak apalah, biarlah aku nak buat 20.
Dia ni nak buat 8 pulau tazkirah. Dia orang nak buat 20. Oh, tak apalah. Masa lagi tak ada dah dia nak 20. Aku lutut tak apa sehat dah. Mana nampaknya dah buat pahala majlis ilmu. Kau selesai masalah. Yang nak buat 8, jangan duk kondeng orang buat 20. Cuma kita ingatkan yang 20 tu janganlah laju sangat. 9 suku siap dah 20. Tak iman nak balik tengok drama. Siap makcik kat belakang. Nak kejar tak iman. Iya kena budu wa iya kena sta'in. Allahu akbar kau dah. Oh tak iman nak cepat. Jangan sampai macam tu. Nak buat 20 pun slow and steady. Jangan panjang sangat. Jangan laju sangat. Kan? Yang nak buat 8, silakan. Jangan tazkirah sampai 2 jam setengah. Jangan sampai orang terganggu nak buat ibadah. Silakan tazkirah. Kan? Itu selesai masalah. Jangan duk bergaduh isu macam ni. Yang buat 8, buat. Jangan marah kau buat 20. Yang buat 20 pun kena ingat. Jangan marah orang nak buat majlis ilmu. Settle. Ustaz, buat tazkirah-tazkirah ni masalahnya. Ustaz yang datang bagi tazkirah tu asyik kata kat orang je. Ada ke ustaz je ni kata kat orang? Surau ni ada? Ataupun masjid surau tuan-tuan ada yang ustaz je ni kata kat orang? Saya nak, ni pun ni yang kedua. Kita nak selesai kat tengah hari. Mana-mana ustaz yang tazkirah, yang ceramah, yang berkuliah berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi, mesti dia kena kata kat orang. Sebab ayat Quran diturunkan untuk baiki lembu ke kambing? Ha? Ayat Quran Allah turunkan untuk baiki orang. Untuk baiki manusia. Ayat hadis Nabi nak baiki manusia. Tak ada ayat Quran, wahai kambing-kambing, jangan makan pokok bunga jiran. Tak ada. Ayat tuju pada tuan kambing. Orang kan? Ya, jadi jangan duk marah ustaz kata kat orang, nak didik orang. Orang kena letak kepala saya, nak padam ke, jangan buat lah. Jangan buat, kata tak elok. Ustaz tu tak tahu pun orang kawasan tu macam mana. Tapi inilah evergreennya Al-Quran. Bukan hebat ustaz, hebat Quran tu. Bila baca, oh kena orang ni. Bukan nak tujuan nak pergi-pergi, bukan nak pergi, nak kata direct je. Ya. Sebab ayat Quran ni tu untuk baiki orang. Jadi kita kalau rasa Allah kena aku orang ni, patutnya di lubuk hati kita, alhamdulillah, sebab ayat aku dengar, kena yang tak pada aku. Baiki lah. Ni dia tak, kena tak perli aku, tak nak datang ni. Ustaz tak kenal pun dia. Jadi kalau nak tazkirah, memang kena sentuh orang. Cuma satu lagi yang saya heran, dia dah menyakit. Ini pun satu menyakit tu. Bila kita tazkirah, cerita tentang suami yang baik, suami yang tak baik. Oh, masyarakat boleh terima. Ya, betul, Ustaz. Betul. Isteri yang baik, isteri yang tak baik. Oh, ya, betul, Ustaz. Mak ayah yang baik, mak ayah yang tak baik. Oh, betul. Boleh terima. Peniaga yang baik, peniaga yang tak baik. Oh, ya, Ustaz. Boleh terima. Jiran yang baik, jiran yang tak baik. Boleh terima. Betul. Tapi bila Ustaz kata, pemimpin yang baik, pemimpin yang tak baik. Ustaz politik ni. Sebab apa jadi gitu? Why? Sebab Islam, Al-Quran datang nak betulkan suami, betulkan isteri, betulkan jiran, betulkan parent, betulkan pemimpin, betulkan peniaga, betulkan orang muda, betulkan. Islam datang untuk baiki manusia. Kan? Biasalah Islam ajar ni pemimpin baik, ni pemimpin tak baik. Ni jiran baik, ni jiran tak baik. Kita nak baiki semua. Oh, tu yang aku tak faham kita sekirah tu. Kan, sentuh semua tu. Lepas tu sentuh separuh-separuh, dah. Islam itu tujuan. Saya pun tengah hari ni, Allah yang bagi ruang satu jam. Kalau kita tak deliver, kita tak sampaikan perkara ni, takut Allah tanya pula ni. Aku bagi dah masa, kenapa tak cerita? Tak perjelaskan. Sebab sekarang ni tempo isu sangat. Sebab tazkirah-tazkirah ni. Cumanya, kepada para ustaz, para pentazkirah, dan kalau ada ramai jasa sahabat-sahabat yang organize, bincang elok-elok dengan ustaz, bagi tahu jangan panjang sangat, biar apa orang panggil short and sweet tu. Biar betul-betul ikut masa kan. Nak buat lepas 4 tu bincang pula sekarang, nak buat lepas 4 rakaat ke lepas witir. Tak, kalau buat lepas 4 ada yang terperangkap tak boleh nak lari.
Kalau buat lepas witir, dia akan lari. Ni cerita orang lari ni, buatlah berapa rakaat pun dia akan lari. Yalah. Cumanya itu terserah kepada kebijaksanaan dan kesesuaian. Yang confirm dilarang bergaduh. Itu confirm untuk bergaduh. Lepas 4 ke lepas witir? Lepas 8 ke buat ke tidak? Jangan duduk bergaduhlah masalah ni. Orang yang ikhlas, hatinya akan bertaut. Orang yang ikhlas, dia akan lebih meletakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi matlamat akhir ni, cari solution. Masalah ni biasalah dalam hidup, dalam ibadat, dalam masjid juga. Tapi kita cari solution. Itu berkenaan dengan tarawih. Tarawih. Biasanya itulah berkenaan dengan tarawih. Tapi inilah peluang kita sebenarnya. Ramadan ni yang kita sebut sahur, sebut tarawih ni, untuk kita bangun. Bangun awal sebelum subuh. Untuk kita ibadat main sunat lebih sikit. Kalau tak Ramadan, bila lagi? Dan kalau tak Ramadan, bila lagi? Untuk kita bangun sebelum subuh, nak mayar 2 rakaat, nak berdoa. Kalau tak Ramadan, kita buat senama mulut sikit. Nak zikir, nak main sunat banyak. Kalau tak Ramadan, sambung. Bila lagi? Saya ceramah sejam ini, bawa balik ayat ni satu cukup dah. Untuk kita belanja orang makan, untuk kita bersedekah, untuk kita berdoa seorang-seorang menajak pada Allah. Kalau tak Ramadan, bila lagi? Ini kalilah. Tak ingat dalil-dalil hati tak apalah. Ingat ni satu cukup dah. Lepas dia nak pergi ofis. Ini kalilah, Ramadan ni lah. Orang tengah mana ke? Doa lah, 16-16. Ini kalilah. Balik pada Ramadan balik, okay. Jadi kita nak begitu. Inilah masa. Inilah masanya supaya kita nak. Sebab memang kita nak bangun semayang tengah malam tu. Ramadan lah masanya. Kalau tak Ramadan bila ni? Takkan kita nak, oh saya akan mula tahajud pada bulan November. Tak ada kaitan masa November. Ramadan lah masanya. Ya, saya nak semayang sunat lebih sikit. Ada bulan April lah. Ada bulan Ramadan, inilah masanya. Kan kita cek duduk balik, aku sampai bila macam ni. Tapi orang-orang yang suka buat maksiat, memang dia tak happy lah Ramadan. Dia tak happy sebab dia jadi slow. Kenapa slow? Gitulah. Kalau okey cuti sebulan, kalau okey. Kalau okey jambal je. Kan, dia tak semangat sebab bulan Ramadan ni kurang sikit maksiat. Gitu jadi. Tapi ada juga orang yang happy. Happy Ramadan. Apa happy? Tahun ni target 7 kilo nak kurang lah. Tengok, 10 kilo orang belakang je. Tak salah nak kurang kilo. Tapi jangan salah niat. Ada yang happy Ramadan. Sebab apa happy? Katalog kuih raya dah siap. Katalog tudung oning, tudung bling-bling yang dia nak berniaga. Tak salah. Tapi jangan kita sampai tenggelam. Dia jadi pesta makan, bukan pesta ibadah. Patutnya pesta ibadah masa Ramadan ni lah. Bila lagi kalau tak Ramadan ni? Antara perkara yang penting juga disebut tentang berkenaan dengan doa. Dalam bab doa, saya nak sentuh panjang sikit dalam bab doa ni. Bagi orang yang puasa, Nabi SAW sebut ada satu doa yang istimewa yang tidak ditolak. Lissa'imi da'watun la turaddu ibadah fitri. Bagi orang yang berpuasa, ada satu doa yang tidak ditolak. Bila? Ketika hampir berbuka. Itu air tak ada ni air. Ketika hampir berbuka, itu waktu mustajab doa. Saya duduk berhati, kita dah nampak buka kat surau, kat masjid. Tapi sebelum buka tu, dia duduk sembang. Lama tak nampak stesen. Dia duduk sembang ni. Raya ni macam mana? Raya pertama, rumah isteri ke rumah kau? Dia duduk sembang. Itu waktu mustajab. Spend 10 minit untuk berdoa kepada Allah SWT. Itu waktu yang sangat mustajab. Waktu doa sebelum berbuka. Nabi janji satu doa yang tidak ditolak. Allahu Akbar. Kalau yang ada pengalaman Ramadan di Mekah, ya Allah, menghimpunkan dulu. Dihimpun waktu mustajab dan tempat mustajab. Allah. Kalau boleh, sahabat-sahabat saya ada di sini,
tanam satu azam, simpan duit pergi buat umrah bulan Ramadan. Seronok sangat. Saya ingat alhamdulillah lah adalah 3 kali saya sempat buka Ramadan. Kita yang jadi malas nak berdoa ni pun jadi rajin. Dia tengok Pak Arab berdoa. Dia duduk doa, nangis berdoa. Dah sebelum berbuka di hadapan Kaabah pula. Allah. Khusyuk nangis kita tengok. Oh, aku pun doa jugalah. Suasana tu. Suasana seronok. Dia memang di Mekah dia banyak aktiviti. Beza kalau dengan musim haji. Musim haji kita tawaf semayang itu je. Ramadan dia banyak aktiviti. Buka, sahur, terawih. Kalau 10 akhir Ramadan tu, lagilah. Semayang malam pula. Sudah baca doa. Ya Allah, nangis orang Arab ni. Makcik-makcik kita pun nangis juga. Makcik faham ke nak? Tak, nangis. Tak tahu makcik nangis. Makcik tengok orang nangis. Makcik pun nangis. Tapi tak apalah, sebenarnya touch. Suasana itu mempengaruhi khusyuk. Itu doa yang hebat. Doa bulan Ramadan ini. Ketika hampir berbuka. Ustaz, kami orang perempuan macam mana? Hampir berbuka tu peak hour. Kan? Masa tu kami nak sedia nasi, nak sedia lauk. Anak minta gelas, bapak minta jak. Yang ni minta periuk ni. Nak doa macam mana? Tak apa. Yang pertama kita kena faham, waktu itu waktu mustajab. Yang kedua kita kena faham, nak berdoa tak semestinya duduk atas jadah ngadap kiblat. Sambil-sambil letak lauk, sambil-sambil letak nasi, doa. Ya Allah, jadikan anak yang makan hidanganku anak-anak yang soleh. Ya Allah, berilah kesihatan dan kecerdikan pada mereka. Ya Allah, kurniakan kesihatan pada suami. Ya Allah, biarlah dia bertambah sayang padaku. 18 pasang dah lah baju raya, ya Allah. Doa itu waktu mustajab doa. Kita berdoa pada orang nak buka. Saya jalan jam macam mana pula ustaz? Balik ada juga orang tanya nak korek hidung pergi puasa. Korek hidung tak batal, makan tak hidung tu batal puasa. Dan kalau tahu jalan jam, sediakan kurma, sediakan air dalam kereta. Kan, sediakan kurma, sediakan air. Dah tahu jalan jam, makan. Dah nak doa, jangan doa. Tapi jangan tak ada tangan, setiap kereta pegang lah. Kau orang pula doa jenazah kat kita. Ini waktu yang mustajab. Manfaatkan masa tersebut. Duduk sekejap. Kawan-kawan ajak sembang pun kejap. Kalau kita buka kat rumah, duduk kejap. Ajak anak-anak berdoa. Kan? Ajak anak-anak, ini adalah waktu mustajab. Cuma, insyaAllah. Cumanya, timbul juga soalan. Saya minta maaf lah. Boleh tak kawan sahabat-sahabat yang kat sana masuk sikit? Sebab nampak ada yang beri kat luar. Ni boleh rapat ke sini? Aku pun boleh sikit. Fill in the blank yang sahabat kita sini. Okay. Nah, kita pun semangat dia tengok orang-orang ramai tuan-tuan semangat tengok nak buka lah juga saya. Jadi apa ni, cuma persoalan masalah doa ni lalu timbul. Ustaz, saya dah doa kat nak buka doa lelah tu qadar lagi depan Kaabah lagi doa tapi tak mustajab. Anak saya tak dengar cakap juga. Saya dah doa tu yang hutang saya RM50,000 itu tak bayar-bayar dia tu. Dia nampak okey je bisnes. Dah berdoa tak terbuka hati. Saya dah berdoa banyak ustaz macam mana? Tak jumpa-jumpa jodoh. 5 kali bertunang tak jadi. Yang ke-6 pun ni tak jadi dah mati pula. Saya dah doa banyak. Saya dah doa banyak sebab apa tak makbul. Penyakit ni, penyakit ayah saya banyak ustaz. Cik manis, sakit jantung, darah tinggi. Yang sendiri tu nak go out, go out. Go out tak baik juga kan. Macam mana doa dah tak maksud. Ayat tadi, hadis tadi kata doa tak ditolak. Dalam ayat Quran lain sebut waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksud apa tu? Kau minta aku bagi. Dah minta sebab apa tak bagi? Ini pun masalah. Dia dalam bab doa ni dia kena cukup resepi. Resepi doa makbul. Macam resepi orang masak juga. Resepi doa makbul. Ulama sebut syurutul qubul, syarat makbul. Dia kena ada cukup resepi. Macam nak resepi buka puasa lah. Lauk apa petang ni?
Nak masak apa tadi? Tom yum seafood pork. Nak masak tu resepi dia kena cukup. Dia kena ada apa? Nak buat tom yum contohlah. Nak buat tom yum dia kena ada apa dia? Serai secukup rasa, bawang secukup rasa, daun lima puruk secukup rasa, apa baking powder dia. Tak ada tak pandai nak masak kan. Contoh. Yang pastinya kena cukup resepi, makan sehingga menjilat. Jilat periuk sekali. Sedap makan. Dalam bab doa, kena cukup juga resepi. Apa resepi dia? Antara resepi penting dalam bab doa ini, ialah kita berdoa itu dengan penuh khusyuk pada Allah. So, kita berdoa macam mana? Khusyuk tak? Kadang-kadang kita tengok, yang berdoa ni sambil tak ada hamil kat belakang, sambil garuk katah lah, baiki kopiah pula. Tengok jangan hebat lagi sambil berdoa, sambil ni, reply mesej ni, WhatsApp lah. Nak khusyuk macam mana? Kita tak jaga protokol dengan Allah. Jumpa bos, jaga protokol. Nak propose, bentang proposal, buat marketing, jaga protokol dengan klien. Masuk majlis rasmi istana, jaga protokol. Oh, masuk majlis dengan istana, duduk tak bergerak ni. Gatal pun gitu-gitu je tak garu. Jaga protokol. Tiba-tiba protokol dengan Allah dia tak jaga. Tak jaga protokol. Lepas tu semua nak ada apa. Jadi khusyuk kita setakat mana. Jadi kita kena check macam mana. Kalau perempuan lagi hebat, terutamanya lepas main witir, sambil doa, sambil lipat sejadah. Lipat sejadah. Sambil doa ni tengok orang tuduh. Tuduhnya ni, main Vietnam. Dah bandung-bandung. Ni berapa 120 pun? Pink lah. Hilang khusyuk. Yeah. Berdoa biarlah dengan sepenuh hati. Kita kena cukup resepi dalam bab doa ni. Persoalannya, how? Macam mana nak dapat khusyuk? Macam mana nak dapat khusyuk? Okey, saya doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Khusyuk tak? Jawab je lah, jangan ambil hati. Tahu-tahu nak jawab tak khusyuk. Nak jawab tak khusyuk kan, takut saya. Zati lah. Ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami. Kami buat dosa, maksiat padamu, ya Allah. Kalau kau tak ampunkan dosa kami, nescaya kami akan jadi orang yang benar-benar rugi. Ada tak beza dengan yang pertama tadi? Sebenarnya sejemahan pada yang tadi. So, macam mana nak khusyuk? Satu kata aja. Faham. Dalam bab doa, cubalah untuk faham. Cuba untuk faham. Bila kita berdoa, Ustaz, bahasa Arab, Ustaz, nak ingat bahasa Arab lagi, lepas tu nak faham makna lagi, payah. Okey, kalau itu senang. Masa semayang iman, aminkan doa iman. Tapi kita biar ada masa kita bersendirian yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam bab doa, kita kena ada unsur mengadu. Kita bercerita. Ya Allah, anakku tu, ya Allah, dah malu, dah rasa seolah lupa kat sekolah. Mengadu pada Allah. Kenapa pula perlu gitu? Kan Allah dah tahu. Kita mengadu bukan nak beritahu Allah. Kita mengadu untuk melahirkan jiwa hamba dalam hati kita. Maka Allah tahu. Dah, kita tak beritahu. Allah tahu. Tapi kita nak mengadu. Ingat, orang yang kurang berdoa, dia ni sombong dengan Allah. Orang yang kurang berdoa, indirectly makna dia tak berapa bergantung pada Allah. Banyakkan doa. Kalau tak bulan Ramadan, bila lagi? Bila? Jawapannya? Orang biasa buat yeah lah. Training lah. Kita tak ada training lah. Tak ada yeah lah. Kita bila lagi. Ni kita nak berdoa. Khusyuk. Saya ingatlah antara rezeki yang saya rasa besar Allah Ta'ala beri pada saya. Alhamdulillah, saya dapat menunaikan haji bersama dengan arwah mak saya. Saya belajar kat Yaman, datang Mekah naik bas, mak datang dari Malaysia. So, sepanjang pada haji itu, kita jadi bodyguard dia lah. Alhamdulillah. Ya. Masa nak tawaf, saya berdiri belakang dia. Kita satu kali lagi, kalau bawa mak ataupun bawa isteri, para suami seeloknya di belakang.
ataupun kita anak lelaki kita di belakang, supaya orang tolak, pak arak apa semua belakang, kita boleh cover mak ataupun isteri. Jadi dia jalan ikut speed dia, kita cover belakang. Tapi saya berhati jemaah Malaysia ramai je berjalan kiri kanan. Tu suami datang ke depan, cepat sikit lambat jalan. Siaran bini kena marah. Patutnya dia tu kan cover jalan. Tak apalah tu, itu engkau. Tapi masa nak mula tawaf, mak saya pun dia keluarkan buku dok. Dia kata apa tu? Dia kata buku doa. Oh, buku doa. Dia kata baca doa tu tengoklah makna. Okey lah. Tawaf. Tawaf. Selesai 4 pusingan. Dia kata simpan sekejap buku tu. Dia kata tak habis lagi. Tak apalah simpan. Ada 3 lagi. Tak apa simpan. Sekarang dia panggil Umi pada Allah. Dia kata saya nak Umi doa sendiri. Tak payah baca buku. Doa dengan bahasa sendiri. Baca dengan Nuh, buat dengan Ji pun Ji lah. Allah faham kan. Dia kata tak reti lah. Saya kata baca lah dulu. Saya pun doa lah dia amin. Pasal satu pusingan. Ada baki dia pergi. Dia kata sekarang saya pun nak doa. Ini rahsia saya dengan Allah. Umi pun minta sendiri. Minta sendiri. Your own language. Ya, minta sendiri. Bila kita bahasa sendiri ni lain. Oh, Kedah minta bahasa Kedah, orang Kelantan minta bahasa Kelantan, Selangor, Johor minta bahasa Johor, orang Penang masuk. Awak ya Allah, tak dapat hari ni. Ha, kita lah. Kita minta apa. Maksudnya baru kita ada feeling tu, feel. Kalau kawan kita Cina masuk Islam ke India, kita apa? Your own language. Supaya kita ada feeling tu. Kita mengadu biar kita rasa kita sedang communicate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta. Selesai tawaf tu, saya tanya dia, Umi, 7 pusingan tu pusingan mana yang rasa seronok, rasa pusing, dia pusing yang 2 akhir je cakap. Dia buat apa 2 akhir? Tahu minta apa. Itu perkataan faham tadi tu. Tahu minta. Kerana berdoa, kita cubalah untuk fahami apa yang kita minta. Kalau tak mampu nak faham pun, minta dengan bahasa kita sendiri. Biar ada masa kita bersendirian mengadu, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa yang menarik dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan Ramadan ini ada antara doa menarik. Kita pergi buka kat masjid, kat surau, ataupun kadang-kadang ada kawan-kawan belanja makan, saudara mara. Ada satu doa yang sangat baik, hadis riwayat Imam Muslim. Yang ada buku tu, buku surat 43. Ambil dah buku. Saya bawa sikit, tapi ada dalam kereta sana. Tak apalah, yang ada buku, buku surat 43. Yang tak ada buku, kita try baca sekali doa ni. Ini doa. Kenapa tu ambil buku? Doa ni bila kita pergi buka puasa kat surau, kat masjid, atau orang belanja kita makan, atau orang ajak kita makan di rumah dia, bacalah doa kepada orang yang belanja. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan pada orang yang beri makan padaku, berilah minum pada orang yang beri minum padaku. Pendek je doa. Doa Allah rezeki orang yang belanja. Kita try baca sekali ya. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Maksudnya Allah berilah makan pada orang yang makan padaku, berilah minum pada orang yang minum padaku. Sekali lagi lah. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Cuba terhati, 1, 2, 3. Allahumma tu kuat. Lepas tu bonok. Tak boleh tak. Saya tulis pun tak apa sini. Lepas ni, saya tulis pun tak apa. Bagus. Doa. Kadang-kadang kita singgah buka kat masjid juga. Kadang-kadang orang ajak kita makan. Doa lah. Doa untuk mereka. Ada satu masjid yang saya pergi kat USJ. Kita pergi kuliah subuh. Dia tak tak buat dengan Nuh ni. Lepas kuliah subuh, ajak makan nasi dagang. Dagang dengan
Jadi makan ada 10 orang ni. Selesai makan, ada seorang belanja. Lepas dia belanja tu, saya bagi tahu, maaf 10 orang ni. Doa ni. Kata, jomlah kita amal, sahabat kita belanja, itu doa. Moga-moga murah rezeki dia. Rupa-rupanya, kita ajar sekalian itu, cuma oh, dia orang ni, amalkan doa tu. Menyebabkan setiap kali dia orang keluar makan, berebuk-rebuk nak belanja. Lalu 3 bulan lepas tu saya pergi, biasalah, menu. Lepas dia makan, tu, jom sah, saya dagang, boleh balas. Lepas makan tu, bila nak bayar, saya tu hati berebuk-rebuk belanja. Berbayar. Sebelum makan, kalau kan saya nak berebuk. Saya kata, eh, kenapa sampai macam tu sekali? Dia orang cerita, Ustaz. Sebenarnya, kita orang amal doa yang Ustaz cakap tu. Setiap kali makan ramai-ramai ni doa, dan menyebabkan automatically dia jadi encourage orang nak belanja. Kenapa doa yang Allah? Subhanallah. Saya kata dah sekarang ni, asyik saya je doa kat orang, bila orang nak doa kat saya? Maksudnya bila pula keluar saya nak belanja? Tak boleh Ustaz, tak boleh. Kita orang nak belanja. Saya kata ginilah kita buat kat orang. Waktu makan ramai, orang lain belanja. Waktu makan dua orang, saya belanja, saya bajet. Ya, aku sekolah Ustaz. Tapi subhanallah, ini secara tak langsung, jadi masing-masing bersemangat. Macam kita lah, bila ada makan, kita doa. Allah tak payah nak apa yang bahasa Arab ni. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Moga-moga Allah tambah rezeki kamu. Tapi wording ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam muka surat 43 ni cantik sangat kita amal. Tapi janganlah niat amal ni, oh aku doa ni orang belanja aku tiap-tiap hari. Jangan siap. Dia sebenarnya sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sediakan makan, bagi makan. Cuba kita orang dalam ramai-ramai orang kalau kita nak belanja makan, siapa yang paling afdal kita belanja? Miskin lagi. Kira anak-anak, ibu ayah. Itu isteri anak-anak ni kita kira memang makan sekali kita lah. Yeah. Ha? Orang berpuasa, ya. Yeah. Di kalangan orang puasa ni. Ya. Yeah. Qarabah. Yang paling utama sekali, nak belanja adik-beradik, ahli keluarga kita. Ha? Cuba ingat balik, bila kali terakhir kita belanja kakak dan anak-anak ni? Bila kali terakhir kita belanja abang dan anak-anak ni? Kadang-kadang lauk kita makan enak je. Abang-abang kita, kakak-kakak kita, anak-anak dia orang jarang nak dapat lauk macam kita. Telur kepung. Ya, jadi kita belanjalah. Kalau tak Ramadan, bila lagi? Ajak dia, kak, jom ajak anak-anak datang buka rumah ni saya. Kita masak lauk special sikit, dapat 2 pahala. Pahala belanja makan ni, sedia buka puasa, dan pahala silaturahim. Ustaz, akak saya anak dia 7 orang, semua ganas dah. Bentih saya dah tak cukup set, pecah tahun lepas. Ini baru beli Al-Qarra, Al-Qopa, Ezion ni macam mana nanti kan? Give me. Kalau takut pecah pinggang mangkuk, ajak makan dekat kedai. Ya, ajak, kak, jom kita makan, saya book meja, belanja. Oh, ini. Ya, bagus. Makcik kita ke saudara mara, bukan saya kata jangan belanja orang lain, tapi ini 2 pahala kita dapat. Bahkan kalau belanja bulan Ramadan dia buka puasa, kita mendapat pahala orang yang puasa. Oh, kalau begitu Ustaz, saya tak nak makan lah kalau belanja, nanti pahala saya dapat kerja. Oh, jangan kira matematik kita. Ini discount, bukan discount, commission 100%. Bukan apa, commission. Pahala orang puasa tak hilang, yang belanja ni pun dapat 100%. Allah Akbar. Ya. Lagi banyak pahala belanja Ustaz. Ha, ni saya reka, tak. Jadi ni, mengeratkan silaturahim. Ada makcik kita ni nak balik kampung set target. Nak makan rumah mak satu, nak makan rumah mak mertua satu, satu lagi nak kumpul dia beradik ke, sekejap makan kat kedai, spend duit sikit. Ya, ini kita nak buat pula Ramadan. Kalau tak Ramadan, boleh lagi. Dan kalau orang belanja kita, janganlah lupa untuk doakan mereka bagaimana doa yang kita sebut tadi. Kemudian dalam bulan Ramadan ini, mungkin yang terakhirlah saya sebut, kalau ada ni kita mungkin tak mampu nak buat yang sepenuhnya, ibadat
ibadat duduk dalam masjid. Iktikaf. Iktikaf dia ada dua jenis. Sejenis iktikaf yang memang para sahabat yang buat, generasi sahabat buat dulu, 10 akhir tu memang duduk kat masjid, tak keluar. Bukan iktikaf wajib. Iktikaf maknanya sepanjang 10 akhir Ramadan. Kita tak mampu, kita cakap realistik lah. Saya sendiri pun tak mampu, kan? Tak mampu. Jadi macam mana kita nak buat? Tapi biar ada juga masa yang kita boleh spend duduk dalam masjid. Tapi duduk dalam masjid, syarat paling penting off handphone ataupun tinggalkan kereta. Kalau dia duduk iktikaf dalam masjid, dia main WhatsApp, dia update Facebook. Lepas tu sembang ni, dia tak jadi juga, kan? Tinggal ajak telefon, biar kita duduk. Duduk je dalam masjid. Mana duduk, nak semayang ke, nak baca Quran ke, letih dah semayang, letih dah baca Quran, duduk sadar kat dinding, duduk je. Kalau boleh buat, boleh buat setengah jam, bagus dah. Tak mampu setengah jam, buat dua jam. Dia ada masa itu. Inilah khulwah sebenarnya. Khulwah, ini bukan khulwah. Khulwah, bersendirian kita duduk. Kalau tak Ramadan, bila lagi kita nak duduk buat macam ni? Para sahabat tu, saya alhamdulillah adalah sempat untuk pengalaman. Kalau di negeri Yaman, di negeri Arab, sunnah ni masih hidup. Sepuluh akhir, di masjid, dia orang buat macam tirai adat, dia ada kawasan dia pasang buka kemah, kain gitu. Jadi kita duduk di ruang kita baring, beg kita sikit, tidur atas beg je, betul nak bangun semayang, nak tidur balik, nak baca Quran, dinding semua kita je. Dalam ada bahagian lah dalam masjid. Itu cukup hebat. Nikmat rupanya sangat. Cuma balik Malaysia ni payah sikit lah, kan? Nak tinggal itu tengok anak, tak boleh tau. Tengok mak anak lagi tak boleh kan, nak tinggal. Jadi itulah kita jadi lemah iman ni. Tapi dia ada sikit. Dia ada sikit kalau boleh, kita ambil pahala ibadat duduk je. Kita tak buat apa pun, tak zikir, tak baca Quran, cuma niat lah. Niat, duduk dalam masjid tu niat. Niat macam mana? Tak payah bahasa Arab lah. Ni aku Melayu je senang. Masjid aku iktikaf dalam masjid ni, tanda Allah lah cerita. Sama juga niat puasa. Ni aku Melayu je senang. Saja aku puasa esok hari bulan Ramadan, tanda Allah Ta'ala cerita, kan? Tak payahlah. Nawa itu kadang-kadang tukar-tukar. Lagi hebat kalau nak niat jamak kosor tu. Yang dua tiga kali takbir biasanya kat mana? R&R. Banyak takbir, banyak nak masuk kan? Dia nak masuk campur, zuhur masuk asar, kosong jadi dua. Saya tak maju je. Niat puasa, niat etikan, semayang. Terutekan saya kata daripada saya mula semayang lah pada hari ni. Niat pada Melayu ya. Tadi aku semayang kawal, tadi aku semayang zuhur. Allah faham lah, kan? Tapi jangan niat benda lain pula. Janganlah tersalah niat. Kan, kita niat dalam bahasa kita, niat iktikaf. Nak niat bahasa Arab pun boleh, nak niat bahasa kita sendiri pun boleh. Ini ibadat yang sangat simple. Kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita, biar ada masa sikit kita spend duduk dalam masjid. Ini rumah Allah. Dan lagilah baik kalau kita boleh berdoa, kalau kita boleh baca Quran. Ustaz, saya nak baca Quran kat masjid pun segan, Ustaz. Baru ikhrok tiga ni, takkan nak bawa ikhrok kan? Begini. Kalau tak apa boleh baca Quran, zikir. Kan? Kita rasa segan nak bawa surat ikhrok nak baca Quran. Segan lah. Zikir. Kau kita tengah baca ikhrok tiga tu, ada budak datang. Pakcik ni apa? Tak, budak tu sendiri kita ajar. Tengok-tengok dia ikhrok enam dah. Sakit perut dulu kan. Tak apalah, tak nak baca Quran, zikir. Antara zikir yang sangat baik, Nabi sebut ada dua kalimah. Dengan di bibir berat pahala. Allah sangat-sangat suka zikir ni. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kan senang, ingat tak? Cuba sebut sekali, subhanallah wa bihamdihi, sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini Nabi sebut dua kalimah ringan di bibir, berat pahala timbangan di hari akhirat, dan sangat disukai oleh Allah.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masa saya kat Yaman dulu ada seorang pakcik, pakcik turun. Jadi dia ceramah gini lah, sejak ceramah. Jadi di hujung ceramah tu bila Syekh nak buat conclusion, saya kata, tuan-tuan yang hadir, sampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah. Dapat ilmu ni, sampaikan, sampaikan. Yang pakcik tu, sejam ceramah dia ingat hadis ni je tadi. Zikir kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bahasa Arab ni kalimatan maksud kalimah khafifatan ala lisan ringan di bibir, thaqilatan fil mizan berat timbangan pahala, habibatan ila rahman sangat disukai oleh ar-rahman. Apa dia dua kalimah tu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Bila Syekh kata kamu dapat ilmu sampaikan, yang buat cik tu tadi dia ingat ni je. Dia keluar masjid pakai kasut jumpa orang kalimatan khafifatan. Jangan dua kalimah ringan di bibir berat pahala Allah suka. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Jalan balik rumah, isteri dia buka pintu, buka pintu tu kalimatan khafifatan. Dan tu dah Syekh pesan sampaikan kan. Semangat dia duduk nak makan dengan anak-anak tunggu-tunggu-tunggu. Kalimantan, Kalimantan, dua kalimantan. Dia semangat sebab Syekh pesan sampaikan. Esok pakcik ni nak pergi kerja. Dia nak pergi kerja, Masya Allah. Dia pergi kerja, dia pakcik ni accident. Orang tua, accident dan agak teruk, koma. 3-4 hari tak sedar dekat wad. Cerita doktor yang jaga pakcik ni, lepas pada hari keempat, pakcik ni mula buka mata dan mula bergerak. Tangan panggil doktor, doktor pun cepat-cepat datang telinga dekat mulut kata ada wasiat untuk anak-anak kalimatan ala lisan takilatan bilisan habibatan ila rahman subhanallah alhamdi subhanallah alazim. Dia mati macam tu. Allah ilmu dia tak banyak pun, tapi dia semangat amal, semangat ya kongsi. Wallahualam, biasa sekadar tu lah untuk dengan hari ini. Kita pun dah lewat, maghrib pun dah semakin hampir. Jadi kita yang kata nak buku tu bolehlah harga dia RM20 sekali dengan sedikit sumbangan pada ada satu pondok yang Ustaz Johari sedang bantu insyaAllah. Wallahualam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lepas dia buat sebiji. Thank you.